Dakwah buat Vina Cirebon, Beb. 8 tahun pelakunya enggak ditangkap. Udah 8 tahun kan. Karena anak polisi dan bupati. Enggak peduli anak polisi, enggak peduli anak bupati, kalau mereka melakukan pelanggaran, apalagi itu pemerkosaan, tangkap itu orang begitu itu. Hukum seberat-beratnya, enggak peduli. Jangankan anak polisi, anak bupati, mau anak presiden juga sekaligus, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Oh, dibunuh juga? Diperkosa sebelum? Hukum mati itu manusia bejat begitu tuh. Jangankan anak polisi, jangankan anak polisi, jangankan anak apa, mau anak presiden, mau anak malaikat juga, kalau andaikan ada begitu, andaikan begitu, hukum mati tuh orang seperti itu. Tapi udah ketangkap semua? Belum. Hah? Belum semua. Ada 11 orang. Perkosa 11 orang. Satu belum perempuan itu, si Vina itu. Diperkosa 11 orang. Binatang cuci mais. Polisi harus tangkap itu yang belum ketangkap itu. Nanti kau lihat ya. Kau kalau sudah ditangkap, kau sampai lapas kau, saya suruh anak-anak lapas, kau mau dimasukin lapas manapun, saya suruh anak-anak lapas kasih mati kau. Binatang. Mau anak polisi, mau anak bupati, gak ada urusan. Mau anak presiden segitu itu gak ada urusan. Karena baru tahu anak ini kasus ini, gak tahu. Udah 8 tahun ternyata, 8 tahun lalu. Binatang gak punya. Ya kan kita di pesantren juga belum lama berkibar-kibar di dunia luar. Iya, kita kan anak kan di penjara terus kita. Jadi gak tahu dunia luar.